kemudian ini BB sabu 3 paket. Saudara Lun, Polres Aceh Barat Daya merilis sejumlah kasus yang berhasil diungkap beberapa waktu terakhir. Selain kasus narkoba jenis sabu dan ganja, polisi juga mengamankan dua tersangka peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Dari kedua tersangka, polisi menyita ribuan bungkus rokok ilegal yang dimasukkan pelaku pada 13 karung. Kita berikan edukasi yang bagus kepada masyarakat supaya konsumen itu diberikan hak-haknya, jaminan keselamatan, kesehatan dalam sebagai konsumennya. Makanya kita kenakan terhadap si pelaku ini undang-undang tentang perlindungan konsumen. Tersangka mendapatkan rokok tanpa cukai itu dari Sumatera Utara dengan harga sekitar 61 juta rupiah. Dari Blang PD, Rahmat Saputra, Serambi On TV.